Pujian hati bikin jantung berdebar. Cakep. Berdegup berkali lipat lebih cepat. Cakep. Halo Mitra Iklim Kalbar, kami sampaikan informasi iklim Dasarian 20 September 2024. Berikut informasi selengkapnya. Informasi yang pertama, analisis curah hujan Dasarian 2 dari tanggal 11 sampai 20 September 2024. Secara umum, curah hujan di Kalimantan Barat berkisar antara 0 hingga 75 mm per Dasarian, berada pada kategori rendah hingga menengah. Curah hujan tertinggi sebesar 124 mm per Dasarian tercatat di Pos Hujan Lanjak, Kabupaten Kapuas Hulu dengan kategori menengah. Sifat hujan secara umum bawah normal hingga normal. Sifat hujan atas normal terjadi di sebagian kecil wilayah kabupaten atau kota Kuburaya, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, dan Kayong Utara. Selanjutnya, informasi monitoring hari tanpa hujan berturut-turut didasarkan pada pengamatan sampai dengan tanggal 20 September 2024 pada umumnya berkategori sangat pendek. Hari tanpa hujan terpanjang terjadi di Kalimantan Barat selama 10 hari dengan kategori pendek, yaitu di Kabupaten Ketapang pada pos hujan Manis Mata dan Kayong Utara pada pos hujan Tanjung Sate. Informasi selanjutnya adalah perkiraan curah hujan untuk Dasarian 3 dari tanggal 21 sampai 30 September 2024. Secara umum diperkirakan berada pada kategori menengah dengan curah hujan berkisar antara 50 hingga 150 mm per Dasarian. Sifat hujannya diperkirakan atas normal di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat. Untuk dampak dan himbauan, diprediksi akan terjadi peningkatan curah hujan pada sebagian besar wilayah Kalimantan Barat. Masyarakat diminta untuk waspada terhadap munculnya genangan hingga banjir pada area pemukiman di tepi sungai dan banjir pada lahan sawah yang dapat menyebabkan komoditas tanaman pangan terganggu. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Informasi iklim lainnya dapat Mitra Iklim Kalbar akses di website Stasiun Klimatologi Kalimantan Barat, staklim-kalbar.bmkg.go.id atau website iklim BMKG, iklim.bmkg.go.id. Selain itu, Mitra Iklim Kalbar juga bisa mendapatkan informasi iklim dalam genggaman melalui laman media sosial kami di Info Iklim Kalbar. Untuk respon cepat, Mitra Iklim Kalbar dapat menghubungi nomor WhatsApp kami di 0821-5788-2080. Sampai jumpa lagi di video informasi iklim Dasarian berikutnya.